Baik pemirsa, kita mulai kebersamaan kita dalam Lintas Bandua malam ini. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Panwascam Banjarmasin Tengah baru-baru tadi menggelar pelaksanaan tes wawancara bagi calon pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk Pilkada 2024. Ketua Panwascam Banjarmasin Tengah Rabiatul Adawiyah usai pelaksanaan tes wawancara di Banjarmasin menyampaikan, para calon PTPS diwajibkan memenuhi beberapa kriteria penting, seperti pengetahuan terkait kepemiluan, komitmen terhadap integritas dan netralitas, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta pemahaman tentang kondisi lokal tempat tinggal mereka. Dan setelah dilakukan tes, para peserta calon PTPS rata-rata memenuhi standar kriteria sebagai pengawas. Ketika kami tanya motivasi mendaftar pengawas TPS, rata-rata menjawab sekarang pengawas TPS itu lebih dianggap, lebih dikenal oleh masyarakat. Dan menurut mereka, pekerjaan menjadi pengawas TPS lebih mudah daripada menjadi anggota KPPS. Dan ini merupakan... Dirinya menambahkan kriteria tersebut menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada para calon. Tim Liputan, Banjar TV.